dengan ruang karantina dan isolasi. Dua tempat yang sudah ditunjuk yaitu diklat dan rumah dinas itu akan dibagi dua. Kalau diklat karena di situ fungsinya untuk mengcover rumah sakit Wongsonegoro, nanti akan dijadikan ruang karantina. Artinya ada ODP yang mungkin rumahnya tidak memenuhi syarat, dia akan dirujuk ke situ, dimasukkan di ruang karantina selama 14 hari, makan minumnya disediakan kita sama dokter dan perawat. Kalau yang kemudian di rumah dinas, ini karena sudah ada amdalnya, ada limbahnya juga sudah dibangun di situ, kemungkinan ini memang untuk pasien-pasien yang PDP tapi tidak dalam sebuah PDP yang akut. Jadi yang tidak perlu insinerator atau belum sampai sesak nafas. Jadi ada yang dinyatakan PDP, dia demam tapi situasinya normal, kita masukkan di situ. Nah kalau yang rumah sakit yang mestinya yang menangani yang memang benar-benar akut, PDP atau yang positif itu.